vlognya tuh traveling. Dan guess what, aku sekarang udah ada di Jakarta. Jadi aku ke Jakarta untuk nganterin beberapa orang Brunei lagi untuk farm trip atau familiarization trip, ngunjungin beberapa tempat wisata gitu di Jakarta. Dan kalau orang Brunei itu kan taunya Jakarta itu cuma sebagai tempat untuk belanja, shopping place gitu kan, atau cuma buat transit karena mereka mau ke Bandung. Tapi dengan adanya farm trip ini, kita berharap orang-orang Brunei bisa datang ke Jakarta dan explore Jakarta lebih jauh, karena banyak banget tempat-tempat wisata di Jakarta yang patut banget sih untuk mereka kunjungin. Salah satunya di tempat yang aku lagi ada nih sekarang. Kalian pasti udah tahu sih, kalau yang orang Jakarta, the Jakartans, pasti tahu nih latar belakang aku ini di Kota Tua. Jadi kita bakal explore sampai 5 hari ke depan. Good morning guys. Jadi hari ini adalah hari kedua fam trip di Jakarta dengan aku membawa beberapa jurnalis dan vlogger dari Brunei. Jadi kita mau explore Jakarta, dan kebetulan hari ini juga ada Indonesian Modest Festival yang ada di JCC. Nanti kita juga bakal ke sana. Tapi pagi ini kita bakal ke salah satu tempat yang paling must visitnya Jakarta banget, dan itu juga jadi miniaturnya Indonesia. Enggak lain lagi, itu adalah Taman Mini. Jadi kita mau ngasih tahu nih ke orang-orang Brunei, kalau kalian mau tahu tentang Indonesia tapi gak punya waktu untuk explore ke semua tempat di Indonesia, mereka bisa datang ke Taman Mini, karena mereka bisa nemuin semua provinsi yang ada di Indonesia di Taman Mini. Jadi, let's go! Rush, what do you feel after wearing the traditional? I always like, I wish I can wear it every day. Oh, really? I like the extraness of it. Like, I think people apa very look very taking care of their culture. Yeah. Punya adat ya. Ali, how do you feel after wearing the uda traditional costume? How do I feel? You feel so datuk. Aku rasa macam my next Indonesian destination will be Sumatra. Ah, good. Alin, how do you feel? I feel good. Siap ya, pakai baju tradisional sini ya. Macam orang zaman lama pulang rasaku. Onde mande ya. Peres deh, halus. Guys, sekarang kita udah ada di anjungannya Toraja. Tadi kita udah ke anjungannya Minangkabau atau Sumatera Barat. Dan ini kita nunjukin ke mereka, ke para jurnalis dan vlogger ini, rumah-rumah ada, terus apa yang very iconic gitu. Jadi kalau satu-satu sih kayaknya nggak mungkin ya, jadi cuma tiga aja. Which is adalah cuma Sumatera Barat, terus Toraja, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Iya, Mr. Kurapak, how may I help you? Saya dengar di sini mayatnya bisa berjalan sendiri. Bisa? Ini? Mayatnya bisa berjalan sendiri. Baik, kamu lari dari tempat ini. Di belakang apa tuh? Guys,
sekarang kita udah ada di Indonesian Modest Fashion Week. Jadi ini tuh ajang tahunan gitu, sama sih mirip-mirip sama Jakarta Fashion Week, tapi ini di JCC dan dia itu lebih fokus sama fashion hijab-hijab gitu. Dan ini sih keren banget karena sekarang itu kan banyak banget ya yang alhamdulillah wanita-wanita Indonesia yang udah pada berhijab. Jadi pasti banyak banget ajang ini nih dibutuhin banget sih sama cewek-cewek Indonesia ya gak sih, yang udah berhijab. Kadang yang belum berhijab pun mereka suka loh beli yang kayak lengan-lengan panjang gitu kan. Jadi kita lihat yuk keseruannya. Dan kita mau ngajakin para jurnalisnya Brunei, vlogger dan bloggernya untuk lihat fashion show-nya yang di Indonesian Modest Fashion Week ini. Kita lihat ya. Cita-citanya dari dulu adalah berjalan di sana. Tapi menonton aja udah senang banget sekarang ya, mengingat body ini udah tak bisa lagi untuk diperbaiki. Jadi nanti kita bakal lihat-lihat aja sih pamerannya. Seru sih. Oh ya, buat kalian harus banget sih kalau misalnya next year ada lagi, harus banget ke Indonesia Modest Fashion Week, terutama untuk para hijaber-hijaber. Ini recommended banget sih karena banyak pilihan fashion dari mulai baju, terus aksesoris dan lain-lainnya itu tersedia di sini. Dan pilihannya banyak banget dari berbagai desainer Indonesia maupun luar negeri. Hari ketiga ini kita bakal ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu, namanya Pulau Air. Tapi kita naiknya dari Ancol, jadi kita bakal naik boat selama setengah jaman. Terus nanti sampai di sana kita bakal ada resort di sana, jadi mungkin kita akan explore resortnya. Jadi nanti ya mudah-mudahan everything going alright, jadi bisa sampai sana dengan selamat. Dan katanya sih kalau dari Ancol ini cuma setengah jam untuk sampai di Pulau Air. Jadi kita ikutin nih. Nih di Air Islandnya. Jadi tadi cuma setengah jam gitu dari Ancol. Terus ombaknya sih oke, pakai speedboat. Terus juga kayaknya tadi 30 menit kayaknya agak kurang sih dari 30 menit. Kayak baru mau tidur terus udah harus turun lagi. Terus yang unik ternyata yang aku enggak tahu adalah di air ini banyak banget biawak. Tuh, lihat kelihatan enggak ya? Itu biawaknya. Jadi aku nggak tahu sih kalau bakalan banyak biawak, tapi ya mudah-mudahan aja mereka nggak kejar ya. Agak deg-degan juga sih. Ini baru biawak, gimana kalau komodo ya. Makasih.
Mas. Cheers dong, Mas. Cheers dulu. Jadi guys, kita bakal nginep di rumah-rumah panggung yang ada di apa atasnya pantai ini. Jadi kayak ala-ala Maldives tapi Kepulauan Seribu gitu deh. Ini sih pertama kali sih aku nginep di atasnya apa air kayak gini, kayak rumah panggung yang di atasnya air. Pasti seru banget. Kita di Pulau Air. Jadi pagi ini kita mau nyobain water sportnya. Ada banana boat, ada apa lagi Pak? Kano. Terus jetski. Okay. Nih rush lagi dipakein life vest. Ya. Yeah. Supaya enggak tenggelam. Kan kalau dijatuhin tenggelam. Kalau dijatuhin pakai banana boat kan enggak tenggelam. Aku tarik ya, kurapak ya, saja. Iya, supaya jatuh bareng-bareng ya. Sebelah kurapak, sebelah kalik. Aku tarik saja. Sip. Nanti ada jet ski juga, ada kano juga. Kano, ada jet ski dan banana. Dan banana boat. Tuh, lihat aja ya nanti. Sis, apa mister? Mister, from where? I'm from United States of America. Oh, your hair is very great. Thank you. How come itu bisa begitu-begitu? Nature, bisa? Bisa? Bagus sekali. Yeah, thank you very much. Well, this is my first time in Indonesia. Oh, okay. I like it, I love it. You love it? You love the canoe? Yeah, I love the canoe, I love the banana boat. Oh, okay. Especially the girls. Oh, I see. Anyway, I like your hair very much. Thank you. Well, you can have my hair. Oh, thank you. Guys, habis ini kita bakalan main banana boat. Lihat ya, pasti seru banget. Tadi udah main apa jet ski sama kanu. Terus kayak ini akhirnya gitu, apa namanya, finalnya kita main banana boat bersama para jurnalis dan vloggernya Brunei, Kurapak, Rush, dan Alik. Kita lihat ya. Mereka terjatuh. What do you think about Air Island after the whole water sport? I love Air Island. Sungguh peaceful, malam sunyi, enggak ada orang yang ganggu. Makanannya di sini enak-enak. Tempat nginapnya sungguh selesa. Kayak di Maldives, you know. Emang pernah ke Maldives? Pernah dalam mimpi. Sangat cantik. Udah percaya di Jakarta ada pulau untuk apa melarikan dari kesibukan kota. Beautiful like me. I enjoy it even though kita ni cuma tinggal satu malam, so tapi kita ni manage to do all the activities with the sport, banana boat, jet ski, canoe, and then yeah, the staff are very friendly as well, so I would recommend if you want to go to a place and experience island experience that jauh dari Jakarta, only 20 to 30 minutes from Ancol. This is one of the places that you can go. So, yeah. Thank you so much. Enjoy Jakarta, wonderful Indonesia.
nanti kita kayaknya sih nggak bakal semuanya juga wahananya dicobain, cuma yang very iconic dan harus must try wahananya aja. Nanti kita bakal lihat nih dua vlogger handal kita itu, Kurapak and Alik Pombunai. Mau baby, coba apa? Baby Kurapak, baby. Baby Shark, du. Mau coba apa? Kurapak, Mr. Kurapak. Apa? Mau coba apa? Mau coba roller coaster dan semua yang paling seru-seru. Oh ya, oke. Okay. Semoga benar ya, nggak cuma di apa namanya Istana Boneka. Yuk kita coba. Yang cemen ke Istana Boneka. Ini Istana Boneka ya. Oh enggak, dia beli sosis doang. Tahu. Iya dong, sama. Terakhir kali aku ke Dufan sebelum ini mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Dan suasananya nggak jauh beda, cuma beberapa wahana kayak yang wahana-wahana yang naik kereta gitu, itu banyak yang berubah sih. Kayak ini sekarang Ice Age. Waktu zaman aku tuh kayak masih ada balada kerak, terus ada apa sih perang bintang gitu, Star Wars, DLL gitu. Nah, tapi kayak yang main wahananya yang kayak apa kora-kora, terus tornado, terus hysteria, roller coaster itu tetap ada sih. Dan kayaknya tetap jadi favorit. Nanti kita lihat ya, vlogger-vloggernya Brunei berani nggak sih, nah gituan. Tapi kayaknya sih berani karena mereka kayak excited banget, terutama si Kurapak dan Alik. Kita lihat. Kayaknya dulu tuh aku berani banget sih, sekarang kayak bukan mau nggak berani tapi males. Gila. Satu lagi yang nggak ada waktu dulu aku kesini sekitar 5 tahun yang lalu, yaitu kedai Shilin ini. Ah, seneng banget sekarang ada Shilin, jadi bisa jajan deh. Kami sarankan untuk tidak boleh menanti permainan histeria demi kenyamanan dan keselamatan bos. Siap semuanya, bisa dicek untuk safety bus Anda dengan cara mendorong yang terbang. Sekali lagi untuk cek safety bus Anda dengan cara mendorong yang terbang. Dengan segera safety bus Anda terkunci dan terpasang remnya. Yang tidak terkenal akan segera kita mulai. Sama juga tuh kalau kedepannya sama juga. Baiklah, tadi sudah wahana histerianya akhirnya. Dan ternyata ya masih lumayan lah ya. Ini jantung masih lumayan oke ternyata. Nggak copot di tengah-tengah. Nih kita bakal naik roller coaster sih. Kayaknya sih juga cuma dua itu aja, karena nanti kita masih ada program selanjutnya. Jadi dikarenakan queue-nya wahana di Dufan ini yang lama banget dan panjang, jadi kayak kita cuma bisa dua ini deh, cuma bisa dua wahana. Kita lihat ya kalau pasarnya gimana. Sayangnya guys, untuk bisa naik ke sana, untuk bisa naik si roller coaster ini perlu waktu sekitar 70 menit estimasinya kata mbaknya tadi, dari ngantri sampai naik ke atas. Sedangkan kita cuma punya waktu sekitar setengah jam lagi karena programnya masih agak padat sih. Jadi kayak kita nggak bisa kelamaan di sini juga. Hah, too bad. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri sih udah beberapa kali naik si roller coaster ini. Jadi kayak aduh sombong nih ya. Jadi kayak masih kecil sampai apa udah kuliah, udah kerja, aku udah pernah naik roller coaster ini juga sih. Cuma yang kasihan yang apa jurnalis Bruneinya kan, vlogger-vlogger Brunei, mereka mau naik itu, mereka mau nyobain. But that's okay. Kita tetap fun. Thank you.
seperti Alibaba. Alibaba. Merah-merah. Pinocchio, siapa yang baik hati? Cinderella, tentu disayang. Jadi guys, ini adalah program terakhirnya. Program terakhirnya untuk dari Dinas Pariwisata untuk ngajak para jurnalis sama vlogernya Brunei untuk explore Jakarta. Jadi Dufan ini adalah penutupnya. So, semoga kalian juga bisa dapat referensi kalau ke Jakarta kemana aja. Dan I'll see you in my next vlog. Thank you so much for watching, ya guys. And stay positive.